أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعدني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita zahir dan batin yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan, dan seterusnya dengan berkat syukur kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sayrul Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 186 bawah tu deh. Hari itu saya sebut tentang mimpi melihat Allah tak? Jadi di sini kita tarik ke atas tu sikit. Kita ambil atas tu sikit, kait dengan kata-kata tu lagi dah. Bahawa aku memberitahu akan dikau dengan martabat kitab ini, kata Ibn Arabi, aku beritahu kepada kamu tentang kedudukan kitab yang aku karang ni, iaitu namanya Mawaqi'an Nujum ini, melainkan bahawasanya aku lihat akan al-haq di dalam tidurku. Sebab aku beritahu kepada kamu semua tentang kedudukan kitab yang aku tulis ni, iaitu yang dinamakan Mawaqi'an Nujum, iaitu antara kitab-kitab yang menyentuh tentang hakikat yang dikarang oleh Syekh Ibn Arabi ni. Antara sebab dia beritahu kepada orang ramai tentang kedudukan kitab ni ni, puncanya kerana Syekh Ibn Arabi ni telah bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya jelaskan pada kuliah yang lalu, maksud mimpi melihat Allah ni bukan melihat hakikat zatnya, tetapi melihat gambaran-gambaran tamsilan yang memperlihatkan tentang sifat-sifat dan rahsia-rahsia ketuhanannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Jadi yang dilihat dalam mimpi itu adalah surah, kalau dalam bahasa Arab disebut surah misaliyah, gambaran tamsilan yang mengkhabarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud melihat Allah di dalam mimpi. Kerana melihat hakikat zat Allah tidak berlaku di dunia ini. Itu menurut jumhur ulama tidak berlaku. Cuma ada pendapat segolongan mereka itu kata hanya berlaku pada seorang manusia saja, satu-satunya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj. Itu khilaf di antara ulama. Adapun melihat nikmat melihat zat Allah ni akan dikurniakan kepada orang yang beriman di akhirat nanti menurut kadar masing-masing di akhirat nanti, yang merupakan nikmat yang paling besar, yang tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu, nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab-kitab usuluddin
mereka membahaskan perkara ini atas nama ru'yatullah, melihat Allah. Dua kali, kata Ibn Arabi, aku bermimpi melihat Allah ni dua kali. Padahal ia berkata bagiku, yani Allah Ta'ala memaklumkan, memberitahu kepada dia di dalam mimpi itu, beri olehmu nasihat akan hambaku, yakni hendaklah kamu nasihati, berilah, nasihatkan hamba-hambaku. Dan inilah rupa yang terlebih besar nasihat yang aku beri. Dan nasihat yang aku beri ini, yakni menceritakan tentang kelebihan kitab yang aku tulis ini, iaitu nama Mawaqi' Nujum, itu antara yang terbesar di antara nasihat-nasihat yang aku sampaikan, kata Ibn Arabi. Yang aku beri, yang aku beri nasihat di dalamnya itu. Inilah perkara yang paling besar sekali yang aku sampaikan daripada nasihat-nasihat yang aku diminta supaya menyampaikannya, adalah mengenai martabat kitab yang aku tulis itu, tentang rahsia kitab yang aku tulis itu, yang bernama Mawaqi' An-Nujum. Jadi salah satu poin yang kita boleh ambil sini ni, bahawa Syekh Ibn Arabi ni menulis satu kitab yang khusus tentang ilmu hakikat ni, tentang ilmu hakikat, namanya Mawaqi' An-Nujum. Berarti sesiapa yang ada kebolehan, kemampuan dan keinginan untuk menyelami hakikat, dia boleh carilah kitab itu tu, dan guru yang dan guru-guru dia yang boleh dia belajar, ataupun dia memiliki ilmu alat yang cukup dan ada asas-asas ilmu tasawuf yang baik, dia boleh baca kitab tu dan mengambil manfaat daripadanya, seperti yang sudah disebut oleh Al-Imam Ibn Arabi. Nasihat di dalamnya itu bagi Allah, yakni nasihat lillah, sesuatu nasihat yang aku sampaikan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hasil perkataan Syekh Muhyiddin Al-Arabi. Itulah kesimpulan daripada kata-kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang dinakal oleh Sayyidi Mustafa Al-Bakri, yang mana kata-kata ini telah diriwayatkan, telah dinukilkan oleh alim ulama yang namanya Syekh Mustafa Al-Bakri. Baik. Dan lagi adalah kepada membicarakan ilmu hakikat sangat memberi manfaat bagi orang yang mengaji akan dia dan mutala'ah akan dia itu kitab yang bernama Tuhfah Al-Mursalah. Jadi Syekh Abdul Samad ni beritahu, selain daripada kitab-kitab yang sudah dijelaskan mengenai ilmu hakikat ni, antara kitab yang dikatakan sangat memberi manfaat dalam memberikan, dalam menjelaskan mengenai hakikat-hakikat ni, iaitu kitab yang bernama Tuhfah Al-Mursalah. Baik. Yang tersebut dahulu itu, nama kitab ini sudah pun disebut oleh Syekh Abdul Samad sebelum ini, dengan syarah karangan Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, yang mana kitab itu yang disyarah oleh, antaranya oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, yang tersebut dahulu itu juga telah disebut sebelum ini. Dan adalah Tuhfah Al-Mursalah, yani kitab yang bernama Tuhfah Al-Mursalah ini telah hamba baca, kata Syekh Abdul Samad tu, kitab ni ni aku telah mengaji kitab ni, berguru kitab ni ni daripada awalnya hingga akhirnya. Aku baca kitab ni, aku menadah kitab ni, aku mengaji dengan guru kitab ni ni daripada awal sampai akhir. Dia belajar mengaji dengan siapa dia? Kepada Al-Arif Billah, Al-Alim, Al-Allama, Al-Jami' Baina Ilmai Al-Ma'quli Wal-Ma'quli Wa Ilmai Al-Zahiri Wal-Batini Sayyidi Syekh Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Al-Maghribi. Yani kitab Tuhfah Mursalah tadi tu yang dikatakan bermanfaat membahaskan tentang ilmu hakikat ni, aku mengaji kitab ni secara khusus dengan guru yang bernama Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi.
Itu pun dengan isyarat Kutubiz Zaman Syekhina Syekh Muhammad Az-Zaman. Itu pun setelah ditunjuk oleh guru dia sendiri, namanya Syekh Muhammad Az-Zaman. Jadi Syekh Abdul Samad ni, guru sufi dia tu di Madinah, nama dia Syekh Abdul Samad, Syekh Muhammad Az-Zaman. Tapi guru dia ni telah menunjukkan, mengisyaratkan kepada Syekh Abdul Samad ni supaya mengaji kitab itu tu, kitab tu Fahmul Salah tu, dengan orang yang disebutkan tadi tu, iaitu Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi. Jadi kata Syekh Abdul Samad, aku memang mengaji kitab ni daripada awal sampai akhir. Nafa'ana Allah Ta'ala bihima amin. ونسأل العظيم التوفيق والهداية والعناية والرعاية بالعلم والعمل الصالح والإخلاص والإحسان وحسن الختام والفوز إلى الجنان آمين والحمد لله رب العالمين. أبي فسان. Jadi fasan ini banyak menyebut tentang nama-nama kita. Untuk siapa ni? Untuk orang yang sesuai dengan dia lah. Maksudnya orang yang ada keinginan untuk mendalami apa ni, ilmu tasawuf ni menurut matabak masing-masing, maka telah disenaraikan kitab-kitab yang sesuai untuk dia belajar. Mubtadi kita ni, mutawasi kita ni, orang yang muntahi, orang yang pangkat tinggi tu ada kitab-kitab khusus dia. Jadi memberi pedoman lah kepada masyarakat kita ni, menurutkan tu kalau kita orang agama ni, mubtadi ni, adalah senara kitab-kitab dia tu, kita patut mengaji. Orang mutawasik pula, dia ada senara kitab-kitab dia yang kalau dia nak mendalami, dia boleh mengaji. Dan orang yang pekat tinggi pula, ada senara kitab dia. Cuma nak kabarnya, kitab yang dikatakan bertaraf muntahi ni, hakikat pekat tinggi ni, berdasarkan apa yang disebut oleh Syekh Abdul Samad ni, tidak termasuk kitab Al-Hikam. Tidak termasuk kitab Al-Hikam. Al-Hikam disenaraikan pada marhalah yang kedua, martabat yang kedua. Itu pun yang disyarah oleh orang tertentu, bukan semua syarah Al-Hikam. Sebab Hikam ini ada syarah tohor, ada syarah dalam, ada syarah yang detail, ada syarah yang umum, ada syarah yang sesuai untuk orang agama, ada syarah yang lebih khusus sikit. Banyak, berpuluh-puluh syarah Hikam ni. Sebanyak itu syarah pun, semua tarah syarah-syarah Hikam ni disenaraikan paling tinggi, duduk pada taraf mutawasit, tidak pada taraf yang ketiga tu, iaitu haqa'iq, bukan taraf yang nampak situ. Sebab ada orang kata kitab Hikam ni tentang haqa'iq, kitab tu taraf-taraf haqa'iq. Ni kena baca apa yang disebut oleh Syekh Abdul Samad. Baik, khatimah ini penutup bagi jilid yang ketiga. Tak, kita mengaji kitab Hikam ni di masjid ini ni, kita ambil daripada jilid yang ketiga. Kitab Sayyidus Salikin ini yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad ni, dia ada 4 jilid. 2 jilid pertama tu untuk berkaitan dengan ilmu akidah dan fiqh. Jadi ketiga keempat ini banyak tentang tasawuf. Jadi ketiga ni penutup dia ni. Sudah berapa tahun dah tahulah. Ayahku, kita mengaji kita banyak tahun dah. Tapi ini penutup jadi yang ketiga. Baik. Khatimah fi bayani fadilati ulum as-sufiyyati wa fadilati salikina fiha. Baik, ini suatu khatimah, penutup jilid yang ketiga ni, yakni kesudahan kitab pada menyatakan kelebihan segala orang yang belajar ilmu tasawuf. Nak beritahu kelebihan orang yang mengaji ilmu tasawuf yang dibangsakan kepada ulama ahli sufi, yakni ilmu tasawuf yang dikemukakan oleh ulama-ulama ahli sufi, dan menyatakan kelebihan orang yang menjalani di dalam tarekat ahli sufi,
Demikian juga nak beritahu tentang kelebihan orang yang mengamalkan amalan-amalan tarekat ahli sufi itu. Jadi nak beritahu kelebihan ilmu dan juga amalan khusus dia itu. Ini dalam khatimah ni. Iaitu amat banyak, banyak sekali kata Syekh Abdul Samad. Dan setengah daripadanya, yakni sebahagian daripada kelebihan itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Munqis min Ad-Dalal. Al-Ghazali termasuk alim ulama yang mengarang kitab yang sangat banyak, jumlahnya puluhan kitab menurut pengkaji, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu, dan itu karangan yang asli. Maka antara kitabnya itu Al-Munqis min Ad-Dalal. Kitab ini ditulis oleh Al-Ghazali dalam rangka dia nak menulis marhalah pertukaran dia tu. Zaman pertukaran dia, dia bertukar. Sebab Al-Ghazali ni bermula dengan ahli ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu suluddin, ilmu jadal, ilmu debat, ilmu syariat yang zahir. Bahkan pada peringkat itu dia mengingkari ilmu tasawuf ni. Dia kata tidak ada maqamat al-arifin, tingkatan-tingkatan makrifat, ehwal-ehwal yang dirasai oleh ahli-ahli makrifat ni, dia kata tak ada. Yang ada, dia kata perintah buat ibadat dan buat ibadat, itu je. Adapun tentang makam-makam Quran yang ahli makrifat ni, martabat-martabat mereka ni, ahwal dan makamat mereka ni, tak ada. Imam Ghazali kata tak ada benda tu. Tapi kerana satu peristiwa menyedarkan dia sehingga dia pergi belajar ilmu tu dan dapat menguasainya. Bukan saja dapat menguasainya, bahkan jadi ulama besar dalam bidang tu. Ini perangai Imam Ghazali yang susah orang nak tanding dia ni. Imam Ghazali sendiri kata membahaskan sesuatu sampai ke tahap, kata orang, kalau kita kok sampai kaku, kalau kita kok cari benda-benda sampai ke lubang cacing. Hak ni kata Imam Ghazali, da'abi wa da'idani, perangai aku, Allah Ta'ala jadi aku perangai gitu. Maksudnya kalau aku cari satu benda, tak aku cari sampai kaku dia. Sebab tu Al-Ghazali ketika dia, di zaman dia tu banyak aliran, banyak fahaman, ada ahli tasawuf, ada ahli falsafah pun ada, Syiah Batiniah pun ada, ulama ahli kalam pun ada. Hak mana ni, masing-masing mengaku masing-masing lah yang paling benar. Jadi Al-Ghazali ni uji satu-satu, dia uji, dia uji. Dan dia uji bukan uji lebih-lebih kurang, dia kaji perkara tu sehingga orang yang berkecimpung dalam perkara tu tak tahu apa yang dia tahu. Maksudnya kalau dalam bidang akidah tu, dia kaji mendalam, setengah tu ahli ulama bidang tu pun tak dah lepas itu. Sebab tu ketika Al-Ghazali menghentam ahli falsafah kerana aspek-aspek kesesatan yang ada dalam tu, ilmu tu jatuh. Jatuh ilmu tu dengan dia merudung, tak bangun-bangun. Ibarat tembok sutih, rubuh berdebing. Sebab apa sampai begitu? Al-Ghazali kita mengkritik falsafah dalam kitab dia Tahafut Al-Falasifah tu, dia kritik, sebab tu jatuh ilmu falsafah tu. Maksudnya orang tinggal ilmu tu, dia anggap sebagai ilmu tu utuh. Sebab dia mengkritik setelah dia menguasai keseluruhan ilmu tu, dia tahu semua salah belok. Jadi kalau dia kritik, kau kena tahu putih lalu berlepung. Kita ni tak tahu mana duk kritik air lupa. Kena mondek. Tak kena pun dia tu. Tapi kritik memang panggil kita, bahaya kritik. Tapi faham molek tak? Kau mula tembok dari luar, isi sebenarnya tak tahu benda. Ni sebab tu barang-barang kita kritik kita ni. Bik Razali, bila dia mengkritik apa-apa, butuh ilmu tu kerana kena atas isi-isi dia tu. Kerana dia menguasai ilmu tu, dia kaji sampai kau kombi ilmu tu. Ni perangai Imam Al-Ghazali rahmatullah. Sebab tu orang panggil dia Hujjatul Islam. Tapi akhir hayat dia, dia cenderung pada tasawuf, dan dia buat pengakuan yang khas yang kita akan lihat sini ni. Baik. Dan setengah daripadanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Munqis min Ad-Dalal, dia kata apa? Inni alimtu yakinan
anna sufiyata humus salikuna li tariqillahi khassatan wa anna siratahum ahsanus siyari wa tariquhum ashabut turuki wa akhlaquhum ashabul akhlaqi bal law jumi'a aqlul unqala'i wa hikmatul hukama'i wa ilmu waqifina ala asraris syar'i minal ulama'i liyughayyiru syai'an min siratihim wa akhlaqihim wa yubaddiluh bima huwa khairu minhu lam yajidu lahu tabdila fa inna jami'a harakatihim fi zahirihim wa batinihim muqtabasatun min mishkatin nubuwah wa laysa wara'an nubuwati nurun yustada'u bihi intaha kalam. Artinya, baik, kata Imam Ghazali, bahwasanya aku ketahui dengan ilmu yang yakin. Ini kesimpulan yang dibawa oleh Imam Ghazali setelah dia tempuh semua jalan, jalan ilmu ulama ahli kalam yang menggunakan akal untuk membahaskan masalah ketuhanan ini, dia lalu dah, dia kaji. Kemudian jalan ilmu-ilmu yang dipelopori oleh kelompok-kelompok Syiah Batiniah ini yang merujuk kepada iman yang maksum, yang sembunyi duduk nusuk ni, dia pun kaji. Kemudian termasuklah ilmu tasawuf ni, akhir sekali dia buat kesimpulan. Ini kesimpulan dia. Kata Imam Ghazali, bahawa aku ketahui dengan yakin, dengan ilmu yang yakin, bahawasanya orang ahli sufi itu, iaitulah mereka yang tertentu, yakni yang khusus menjalani tarekat yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah. Nah, kata Ghazali, kesimpulan dia, aku tahu dengan yakin bahawa jalan ahli tasawuflah merupakan perjalanan yang khusus yang dilalui yang menyampaikan kepada hakikat mengenal Allah. Itu kesimpulan Imam Ghazali. Yang sebelum tu dia tak percaya, dia ingkar, dia kata macam-macam. Tapi Allah Ta'ala buka ke dia tu sehingga dia nampak dan membuat kesimpulan. Kalau kita kaji dalam sejarah ulama-ulama besar, sebahagian mereka itu ada yang pattern macam ni. Pattern bermula dengan ingkar, lepas tu dia mengkaji, mencari, kan ada kejujuran dia tu, ada keikhlasan dia tu, dia cuba. Maka yang seperti Al-Ghazali ni, termasuk pengarang kita Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari. Dan termasuk juga di situ adalah Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Yang pattern macam tu. Kalau di Nusantara ni, ramai juga. Kalau ulama-ulama Nusantara dulu ni, terutamanya dari ulama-ulama dari Aceh, Profesor Dr. Hamka, Hamka antaranya, begitu juga Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, Harun Nasution, ini orang yang bermula dengan tak berapa terima tentang ajaran tasawuf ni, tapi berakhir dengan jadi orang yang menerima bahkan menghayati. Itu antara tokoh-tokoh. Jadi kita akan tengok ni, Ghazali ni salah satu contoh orang yang bermula dengan ingkar ilmu ni, kata tak tahulah, itulah macam-macam. Tapi Allah Ta'ala buka ruang ke dia, pucanya, antara pucanya dikatakan kerana hal dia dengan adik dia je. Allah Ta'ala jadikan Al-Ghazali ni, dia Ghazali ni ayah dia orang miskin. Orang miskin tapi ahli zuhud, orang ahli amal ayah dia ni, tapi miskin. Tak ada piti, nak atur anak ngaji piti tak cukup. Jadi dia ada dua orang anak, adik-beradik ni, Imam Ghazali, abang. Adik dia ada seorang lagi. Jadi abang ni nama Muhammad Al-Ghazali. Adik dia tu nama Ahmad, Ahmad Al-Ghazali. Jadi bila ayah dia meninggal, dia piti tak ada nak atur anak mengaji. Lalu dia tinggalkan anak ni kepada seorang sahabat dia yang merupakan ahli tasawuf, ahli ibadah juga, untuk didik anak dia. Tapi sekerak jalan je, kawan dia ni dapat memberi didikan kepada dua orang adik-beradik ni, sebab dia pun miskin juga, tak ada duit juga, piti juga nak mengaji. Akhir sekali dia sarankan dan menghantar Ghazali kepada universiti yang ada pada waktu itu di Naisabur, universiti di Baghdad pada waktu itu antara universiti yang terbesar dalam dunia Islam, iaitu Jamiah Nizamiah. Ghazali dihantar di situ dengan biaya dari kerajaan. Kerajaan biaya
dengan pengajian di situ Al-Ghazali masuk, maka mengajilah. Di situlah Al-Ghazali mula mencipta nama dia menjadi alim ulama usul, sehingga bersaing dengan guru dia sendiri Abdul Ma'ali Al-Juwayni tentang kealiman dia. Kata orang bergolok lah dia mengaji. Tapi adik dia ni tak macam tu. Ghazali ni suhu dengan ilmu syariah, ilmu fiqh, ilmu jadal. Kalau berdiskusi dengan orang, anda kata tak benar orang. Tak benar orang. Kalau berbahas dengan dia, berdiskusi dengan dia, memang tak benar lagi. Kalau panggil hujjatul Islam. Tapi adik dia ni lain. Alim. Tapi banyak alim kepada ilmu hakikat. Kalau Ghazali ilmu syariah zuhir. Adik ni alim ilmu hakikat yang penting, ilmu tasawuf. Jadi Ghazali pandang kecil kepada adik dia ni. Kerana dia alim ilmu syariah yang tahu tentang hukum hakam, tentang dalil yang bermacam-macam. Dia tengok adik itu dengan ibarat kau macam dia pandang sangat lah. Tapi terjadi satu peristiwa yang menyedarkan dia. Berlaku dalam solat. Bila solat, Al-Ghazali mengimamkan solat. Adik dia jadi makmum. Tapi adiknya telah mufarokah, memisahkan diri daripada berimamkan Ghazali. Jadi Ghazali tertanya-tanya, sebab apa? Apa kurang kat aku ni? Adik aku siapa mufarokah ni? Aku sembahyang salah ke? Ke mana? Jadi dia terfikir. Jadi dia usul ditanya. Jadi adik dia jawab dengan jawapan yang sangat mengejutkan dia. Sangat mengejutkan. Dia kata, macam mana aku boleh sembahyang dengan seseorang yang dia ni belum orang dengan darah? Kejut Ghazali dengar. Macam mana aku nak beriman dengan seseorang yang dia ni belum orang dengan darah? Itu bahasa kiasan. Tapi Ghazali terkejut. Dan dia faham maksud tu, sebab dia tahu baju aku bersih, tak ada darah. Tapi dia sedar, betul adik aku kata. Masa aku semayang tu, otak aku ni, kepala aku ni duk mikir masalah-masalah fiqh yang berkaitan dengan darah haid, darah perempuan. Rupanya nampak dia adik ni. Ha, dah mengkiah guna bahasa gitu. Oh, dia sentuh. Baru dia sentuh rupanya. Ada ilmu yang aku tak dapat capai. Yang selama ni aku sangka aku hero sekali tu. Ha, aku sangka aku hero sekali tu. Tak ada orang dah nak challenge ni. Ha, baru sedar punya ada lagi yang lebih tahu. Rahsia-rahsia aku tak boleh nak tahu benda tu. Ha, ni dia mula. Itu punca dia boleh mengaji ilmu tasawuf dan jadi alim besar dalam bidang ini. Ha, ini kesimpulan kata-kata dia. Ha, iaitu mereka yang tertentu menjalani tarekat yang menyampaikan kepada makrifat akan Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya. Oh, sungguh-sungguhnya kita kata tadi, mereka ni lah. Ha. Dan bahawasanya kelakuan mereka itu, yakni perjalanan hidup mereka itu, sirah hidup mereka itu, iaitu yang terlebih segala jalan, iaitu sirah perjalanan hidup yang paling baik, kata Ghazali. Ha. Dan perangai mereka itu, yakni akhlak mereka itu, yang terlebih benar segala perangai, akhlak yang paling baik ada pada mereka itu. Itu kesimpulan Ghazali. Tetapi terlebih lagi bahawasanya, jikalau berhimpun akal segala orang yang berakal, sekiranya dikumpulkan idea-idea ahli pemikir, pemikir-pemikir, ilmu hikmah segala hukama, demikian juga falsafah-falsafah pemikiran-pemikiran ahli hukama ni, dikumpulkan semua itu, dan berhimpun segala ulama yang muwafaqah, yakni mengetahui akan segala rahsia ilmu syariat daripada segala ilmu. Demikian juga ilmu-ilmu ahli syariat ni, dikumpulkan ilmu-ilmu mereka tu. Dikumpulkan tiga kelompok ni, yakni idea-idea pemikir-pemikir hikmah ataupun falsafah, ahli-ahli falsafah ni, filsuf ni, ulama ni, kemudian ilmu-ilmu ahli fiqh ni, ilmu-ilmu syariah, dikumpulkan semua tu. Untuk tujuan apa benda? Supaya berkehendak mereka itu akan mengubah suatu daripada kelakuan orang yang ahli sufi. Jadi nak ubah, dia nak tukar, nak rombok manhaj, metod yang diatur oleh ahli tasawuf ni. Dia nak ubah orang lain. Nak rombok, nak buat hak lebih baik lah, kono-kono.
Dan perangai mereka itu, akhlak mereka nak tukar, nak buat benda lain, nak ganti daripada apa yang sudah dilalui oleh ahli tasawuf ni, dengan barang yang terlebih baik daripadanya. Nak baiki perjalanan ahli tasawuf sedia ada tu, nak baiki, nak rombok berdasarkan kepada ilmu-ilmu mereka ni, nak modify sehingga jadi lebih baik. Nescaya tiada dapat mereka itu kepadanya jalan. Tak nak buat jalan, tak nak ubah, tak dam, kata Imam Ghazali. Dikumpulkan segala alim ulama, ilmu orang pakar bidang ni untuk buat satu jalan baru, nak merubah jalan tasawuf ni kepada satu benda yang lebih baik. Tak berlaku, kata. Tak boleh nak buat. Tak ada jalan, kata Ghazali. Dan tiada apa ni, nescaya tiada dapat mereka itu kepadanya jalan yang menggantikan dia. Tak boleh, tak dapat nak mencipta suatu jalan yang boleh ganti perjalanan ahli tasawuf tu, kata Ghazali. Dan tiada dapat akan sesuatu yang lebih baik daripada kelakuan mereka itu. Demikian juga tidak akan dapat menemui akhlak-akhlak yang lebih mulia, yang lebih murni daripada akhlak-akhlak yang mereka capai itu. Dan tiada sesuatu yang terlebih baik daripada perangai mereka itu, perjalanan mereka itu, akhlak perangai mereka itu. Tidak ada. Kalau cuba nak dibuat sesuatu yang lebih baik, tak jumpa, tak dam, tak dapat nak menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada mereka itu. Baik, sebab apa? Kerana bahawasanya segala gerak mereka itu di dalam zahir dan di dalam batin, gerak-geri mereka itu, zahir dan batin mereka itu, iaitu diambil ia daripada rahsia syariat Nabi SAW, diambil daripada pedoman petunjuk daripada hadrat Nabi SAW. Kita ni kadang-kadang pedoman zahir je, kita semayang, kita buat ikut peraturan-peraturan petunjuk Nabi, tapi batin kita kadang-kadang kosong, tak ada benda dalam tu. Zahir kita ikutlah amalan buat ini, tapi tentang jiwa kita, kita tak tahu kurang. Tapi ahli tasawuf ni, zahir mereka berpedomankan kepada petunjuk Nabi, bukan sekadar zahir, batin mereka pun seperti itu. Itu kata Al-Ghazali. Kerana segala kelakuan orang yang ahli sufi itu pada zahirnya dan pada batinnya, yakni perjalanan hidup mereka ni, akhlak mereka, zahir dan batin mereka ni, iaitu semata-mata mengikuti mereka itu akan kelakuan Nabi SAW, yakni dipedomankan oleh pedoman Nabi SAW, yakni mengikuti sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi. Perjalanan zahir mereka demikian juga perjalanan batin mereka. Jadi lebihnya mereka ni, zahir dan batin mengikuti Nabi, perjalanan dia, bukan saja gerak zahir kita ni, syariat kita ni, tapi gerak batin juga. Gerak zahir kita mungkin kita tengok muafakatlah, mengikutilah Nabi, kita laksanakan solat, kita puasa, kita buat baik. Tapi gerak batin kita, kita tak tahu, penuh dengan ghaflah, penuh dengan sibak mazmumah, penuh dengan hal-hal yang bukan-bukan, penuh dengan macam-macam lah. Hak tu bahagian kurang kita. Yang tersebut di dalam sabdanya, al-ulama warasatul anbiya. Artinya, bermula ulama ahli sufi itu, iaitulah mereka itu yang sebenar-benar mempusakai akan ilmu segala anbiya. Ulama ni lah yang mempusakai ilmu kenabian, yang kalau kita pecahnya, ilmu zahir demikian juga ilmu yang batin. Bukan saja ilmu zahir, segala hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan Nabi, dari aspek zahir dan batinnya, ulama lah pewarisnya. Jadi ulama ni pewaris Nabi, itulah mereka ni lah yang mewarisi dan menyampaikan kepada kita, menghuraikan. Sebab itu kena ikut dia. Dulu timbul isu, tak pernah kita sebut, jadi pening orang ramai. Tapi mungkin ada orang guna bahasa umum dah lalu, bakal boleh menimbulkan kekeliruan jugalah.
Kita dengar pun mula-mula dengar kejuk. Tak apa nak faham maksud. Tapi kita usul-usul, kita nampak lah, kita faham lah maksud dia tu. Jadi ada seorang ceramah tu, dia kata kalau Nabi Nabi ke kanan, gitu lebih kurang, kanan atau kiri gitulah. Nabi ke kanan, ulama ke kiri, kena ikut ulama. Jadi kita rasa sebagai seorang Muslim, tak ada orang yang bermaksud supaya tinggal Nabi pakai akalan ulama. Tak ada orang. Kalau dia tu seorang Muslim, akal dia barat, kecuali akal je senteng, akal separuh. Kalau dia seorang Muslim, dia tak akan kata begitu. Dengan makna, kena tinggal Nabi, kena makan ulama, tak ada. Kata-kata seperti itu ada maksudnya. Dan bukan sebenarnya kata seperti ini, sejak dulu lagi sudah diungkapkan ulama. Maksud itu tu kena pakai tafsiran ulama berkaitan dengan hadis tu, jangan pakai derek itu. Maksudnya kena rujuk kepada tafsiran ulama berkait dengan hadis Nabi tu. Itu maksud pakai ulama tu, bukan pakai akalan dia tu, pakai huraian dan tafsiran dia dalam hal yang berkaitan dengan hadis tu. Itu maksud pakai ulama. Contoh macam mana? Nabi kahwin 9, ulama menetapkan kita hanya boleh kahwin 4 aja. Itu maksudnya pakai ulama. Ulama kata gitu sebab apa? Karena ada dalil lain lagi. Padahal kita tahu semua hadis Nabi ni, kata-kata dia, perbuatan dia, takrir dia, semua tu jadi hadis. Dan Nabi nikah 9, kita nak ikut tu. Nak ikut tu. Nabi tidur tak batal wuduk. Kerana mata Nabi tidur, kalbu dia tak tidur. Layanamu kalbi, hati aku tak tidur, tak batal wuduk. Dah kita tidur terletang, bangun nak semayang gitu, tak mahu ambil wuduk. Ke mana? Nabi puasa wisol kadang-kadang, bahari-hari tak buka, dah kita ikut sunnah tu, tak membuka, gagoh kono-kono gagoh, tak membuka. Orang paling lama sekali hak tu molek sekali puasa, nak makan gitu 5 hari tak buka sikit pun, orang yang hebat kan, kono-kono lah. Nak buat gitu ke kawan? Jadi kena faham, maksud ikut ulama ni bukan ikut akalang dia tu, ikut tafsiran dia dalam hal yang berkaitan dengan hadis tu. Kerana hadis ni kadang-kadang perlu ditafsir dengan betul. Ada kemungkinan hadis itu dimansuhkan atau dalam untuk keadaan tertentu atau khusus untuk Nabi. Itu maksud kena ikut ulama. Tapi dijaja oleh setengah orang dengan kefahaman yang kita rasa kalau orang Muslim tak akan kata gitu. Itu husnuzong kita lah. Kalau kita, dia tu seorang Muslim, dia akan kata jangan pakai Nabi, pakai ulama. Kalau dia orang Muslim yang akan mulai, dia akan kata macam tu. Jadi kalau dia kata tu, kita faham maksud dia. Tapi bagaimana hari ni zaman orang wahai cari glamour, zaman orang suka beta ni, suka beta, suka cari glamour, suka cari apa ni, suka apa ni, menghangatkan keadaan macam-macam hari ni timbul. Hilang kejujuran, viral. Suka viral, panggil viral lah. Kau mula menyorok, ya, orang ni ya menyorok. Allah, itu zaman hari ni. Zaman kita ni muflis jiwa. Kadang-kadang kaya ilmu, tapi muflis jiwa. Hari ni zaman kita. Sampai masuk waktu insya'. Oleh kerana sudah masuknya waktu insya', kita petisahkan ini dulu dan insya'Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lukau lihadha wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.